chains. I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Forza Milan, salam satu Milanisti. Selamat datang Marco Lazetic di AC Milan. Kali ini saya akan membacakan profil singkat Marco Lazetic, striker masa depan AC Milan. Profil ini saya kutip dari laman beritamilan.com. Terima kasih buat beritamilan.com. Tidak seperti proses transfer lainnya yang terkesan rumit dan bertele-tele, manajemen AC Milan langsung terlihat begitu sigap saat muncul kesempatan untuk menggait bintang muda klub Lestar Belgrade, Marco Lazetic. Pemain ini baru berusia 18 tahun, kurang seminggu yang lalu. Namun demikian, banyak orang sudah berani bertaruh bahwa masa depan yang cerah telah menantinya. Marco Lazetic menjadi rekrutan baru pertama AC Milan di bursa transfer Januari ini, dan juga akhirnya menjadi rekrutan terakhir AC Milan Januari 2022. Dengan tinggi mencapai 192 cm, Marco Lazetic adalah penyerang tengah yang mengesankan. Meskipun usianya masih sangat muda, ia sudah memiliki pengalaman bermain di Liga Champions dan Liga Europa. Lahir di Beograd pada 22 Januari 2004 dan keponakan dari Nikola Lazetic, mantan gelandang yang bermain untuk Chievo, Lazio, Siena, Genoa, Livorno dan Torino di Italia. Marco meniti karir melalui tim muda Red Star Belgrade. Debutnya di UEFA Youth League terjadi saat melawan Bayern. Ketika itu ia masih berusia 15 tahun pada September 2019. Lebih dari setahun kemudian, Marco melakukan debutnya di tim utama, bermain selama 14 menit di Liga melawan FK Rad. Kemudian pada bulan Januari, ia dipinjamkan ke klub Divisi 2 Serbia, Grafikan. Dalam masa peminjamannya, Lazetic tampak bekerja serius dengan mampu mencetak 4 gol, termasuk 2 gol melawan FK Radzieski Sremska Mitrovica. Berkat kontribusinya itu, ia berperan besar dalam membantu timnya finish di posisi yang sangat solid, yaitu di peringkat ke-7 Liga. Selanjutnya, ia pun kembali ke Red Star Belgrade. Pelatih saat itu, Dejan Stankovic, ingin Lazetic menjadi alternatif utama untuk duo starternya, Pavkov dan Ben di lini depan. Musim ini, Marco membuat 14 penampilan di Liga, 2 di antaranya menjadi starter, dan mampu mencetak gol melawan FK Kolubara pada 16 Oktober, gol pertamanya di Super League Serbia. Setelah mengalami perkembangan yang luar biasa di musim-musim terakhirnya, Marco Lazetic sekarang akan bergabung dengan skuad utama AC Milan. Ia memiliki kesempatan untuk melanjutkan perkembangannya dengan bermain bersama dua sosok juara, yaitu Zlatan Ibrahimovic dan juga Oliver Giroud. Bagaimana pendapat kamu tentang Marco Lazetic di AC Milan? Apakah mampu menjawab ekspektasi tinggi Milanisti? Silakan tulis komentar. Terima kasih, Forza Milan dan salam satu Milanisti. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless dreams.